Hai pageant lovers, kalian tidak asing dengan sebutan Abang None Jakarta? Abang None Jakarta, atau yang disingkat dengan Abnon Jakarta, adalah sebuah kontes pencarian duta pariwisata DKI Jakarta yang diadakan sejak tahun 1968 dan rutin berlangsung hingga kini. Acara ini bertujuan untuk mempromosikan pariwisata dan kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Dan pemenang terpilih akan mendampingi Gubernur DKI Jakarta atau Wakil Gubernur DKI Jakarta dalam acara kebudayaan. Tahun ini, 36 finalis Abang None Jakarta sudah terpilih dari masing-masing region wilayah DKI Jakarta. Salah satu finalis yang mencuri perhatian adalah Abang Zidan yang merupakan salah satu perwakilan dari Jakarta Timur. Abang Zidan terpilih sebagai Wakil 2 Abang None Jakarta Timur pada Juli lalu, berpasangan dengan Non Alisha. Mereka akan berkompetisi dalam kontes tingkat nasional Abang None Jakarta 2023, di mana malam finalnya akan digelar pada 7 September ini. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang sosok tampan yang memikat hati ini, berikut profil dan fakta-fakta menarik Abang Zidan. Bernama lengkap Zidan Nabila Akmal, ia merupakan seorang model, mahasiswa, influencer, dan juga volunteer. Bang Zidan merupakan mahasiswa Universitas Indonesia pada program studi bisnis Islam. Tidak hanya sukses di bidang akademis, ia juga aktif dalam organisasi badan eksekutif mahasiswa dan kegiatan pengembangan diri, baik di dalam maupun di luar kampus. Sejak awal kuliah, Bang Zidan mulai aktif di dunia modeling. Semula, ia hanya coba-coba untuk ikut audisi Fashion Week di kampus. Kini ia telah menjadi model dalam berbagai katalog lokal maupun internasional. Sebagai seorang fotomodel, ia juga kerap melakukan berbagai pemotretan oleh para fotografer beken. Selain sebagai model brand fashion, Bang Zidan juga pernah menjadi bintang iklan komersial di televisi, yaitu Pizza Hut. Selain aktif di Instagram dengan akun @zidanakmal, ia juga aktif membagikan konten di TikTok. Dengan akun @zidan.akmal, ia telah diikuti oleh 22.000 pengguna. Dengan berbagai aktivitas kesehariannya di media sosial, seperti pola hidup sehat, olahraga rutin, kegiatan di alam terbuka, maupun konsumsi makanan bergizi, dirinya berharap dapat menularkan energi positif dan memotivasi followersnya untuk menjaga kesehatan tubuh. Pernah insecure karena memiliki badan yang kurus, akhirnya Bang Zidan nge-gym rutin untuk mencapai body yang ideal. Seperti yang nampak di video ini, kini ia memiliki dada bidang dan perut six-pack. Selain nge-gym, beberapa olahraga lain yang ia minati, yaitu futsal, golf, basket, boxing, dan kalistenik. Bang Zidan bahkan pernah menjuarai berbagai kejuaraan futsal bersama timnya. Menariknya, pria tampan ini punya hobi mendaki gunung. Beberapa puncak gunung di Indonesia yang sudah pernah ia naiki, yaitu Gunung Semeru, Gunung Sumbing, Gunung Gede, hingga Gunung Merbabu. Ia juga punya hobi traveling. Seperti yang bisa kita lihat di media sosialnya, Bang Zidan pernah liburan ke Labuan Bajo dan juga Lombok. Sebagai influencer hidup sehat, ia pernah lolos audisi 50 besar dalam ajang The New Element of the Year 2020. Namun ia gagal melaju ke tahap berikutnya. Sejak Desember 2022, Bang Zidan tergabung dalam agensi model SMI Management atau Stage Management Indonesia. Di tengah rutinitasnya, Bang Zidan tetap menyempatkan diri untuk ikut serta dalam kegiatan sosial. Ia kerap menjadi volunteer dalam komunitas bantu
untuk berbagi paket makanan gratis kepada warga yang kurang mampu. Bang Zidan terpilih sebagai Wakil 2 Abang None Jakarta Timur bersama None Alisha Rafa Kerian pada Sabtu 8 Juli 2023 di The Karakatau Grand Ballroom TMII. Bersama dua pasang perwakilan lainnya, Bang Zidan dan Non Alisha akan berkompetisi dalam pemilihan Abang None Jakarta 2023. Malam final akan berlangsung di Ciputra Art Planner pada 7 September ini. Nah, apakah Bang Zidan akan tampil secara maksimal dalam pemilihan Abang None Jakarta 2023 ini? Akankah ia memenangkan gelar Abang Jakarta tahun ini? Kita tunggu saja update beritanya. Bagaimana menurut pageant lovers tentang pria tampan satu ini? Silakan tulis di kolom komentar.